Pemirsa, guna meminimalisir banjir yang kerap terjadi di kawasan Cibilu Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Bandung membuat kolam retensi seluas 3.500 meter persegi di sebuah komplek perumahan yang rentan terjadi banjir akibat kolam retensi tersebut. Dan disinyalir bisa mengurangi 75% dan dapat mempercepat surutnya genangan banjir. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang kerap kali tergenang banjir setiap musim penghujan tiba. Dari data pemerintah daerah, terdapat 7 wilayah kecamatan yang sering tergenang banjir cukup dalam karena tingkat elevasi yang rendah atau disebut dengan wilayah cekungan, antara lain Dayeuhkolot, Balai Endah, Bojong Soang, Ciparai, Majalaya, Ranca Ekek, dan Cileunyi. Guna meminimalisir banjir di kawasan Cileunyi, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meresmikan kolam retensi situ bugel dan rumah pompa di Perumahan Bumi Harapan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang telah rampung dikerjakan sejak 2019 silam. Pembangunan kolam retensi situ bugel yang menelan biaya dari dana APBD sebesar 1,4 miliar ini memiliki luas 3.500 meter persegi. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Nasir, lahan yang dijadikan kolam retensi situ bugel dan rumah pompa tersebut merupakan fasilitas khusus dan umum milik pengembang yang sudah dialihtangankan kepada Pemda atas dasar permintaan masyarakat sekitar yang sering terimbas banjir saat musim penghujan tiba. Ini dibangun atas kesepahaman pasus-pasum yang sudah diserahkan ke Pemkab Bandung. Di Bumi Harapan ini ada pasus-pasumnya 11 hektar. Di antaranya keluhan warga selama ini selalu kebanjiran, tapi setelah pasus-pasum diserahkan, kita intervensi membuat kolam retensi dan rumah pompa. Jadi dipompakan air banjirnya ketika banjir, ketika ada genangan, kita atasi banjir itu dengan pompanisasi dan penampungan air. Untuk persiapan di kala kemarau, ini cadangan air di saat kemarau nanti. Sementara menurut Kepala Dusun setempat Toto Suharto, setelah adanya kolam retensi situ bugel dan rumah pompa tersebut, bisa mengurangi debit air yang menggenang pemukiman warga hingga 75%. Toto juga berharap kedepannya kolam retensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh swadaya masyarakat untuk dijadikan kolam pemancingan atau wisata air. Nah, ternyata bisa mengurangi daripada dampak banjir yang ada di wilayah Dusun 4 Bumi Harapan. Berapa persen itu, Pak? Pengurangan. Itu kurang lebih hampir 75%. Emang dulu sampai berapa meter gitu kalau di sini? Dulu awal banjir sampai 1,5 meter lah. Untuk menjaga ekosistem yang ada di sekitar kolam retensi baru tersebut, Bupati Bandung juga melepas ribuan benih ikan air tawar dan menanam pohon keras yang bisa menyerap air lebih banyak. Diharapkan pembangunan kolam retensi situ bugel dan rumah pompa ini bisa meminimalisir banjir yang sering terjadi saat musim hujan dan bisa menjadi kolam penampungan cadangan air saat musim kemarau. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung juga berencana membuat sejumlah kolam retensi lainnya di wilayah cekungan yang dianggap titik-titik rawan untuk meminimalisir banjir. Yuana Kurniawan, Bandung TV.